Komisi Pemilihan Umum mengapresiasi positif antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini diungkapkan dalam rapat pleno di mana diketahui tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya melampaui target yang ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu serentak di Gedung Pertemuan PAUTNI Ungaran Selasa siang. Rekapitulasi ini merangkum hasil perhitungan suara dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Semarang berhasil melampaui target tingkat partisipasi yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,5% dan target internal KPU Kabupaten Semarang sebesar 80%. Rata-rata per kecamatan tingkat partisipasinya mencapai 86%, bahkan di Kecamatan Getasan mencapai hampir 90%. Terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Semarang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terutama penggunaan hak pilihnya, karena kesadaran dari para pemilih yang ada di Kabupaten Semarang ini ternyata cukup meningkatkan partisipasi dalam pemilu serentak tahun 2019. Proses rekapitulasi tingkat kabupaten yang mendapat pengawalan ketat petugas keamanan dijadwalkan dapat diselesaikan selama 3 hari. Warga pun dapat melihat langsung proses rekapitulasi ini untuk memastikan transparansi penghitungan hasil pemungutan suara. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.